Kali ini kita ini buat video teman sama buat video masakan. Tapi itulah kita punya buat kerja. Amba kena buat kerja ya. Tapi mak saya lagi garam ada ambil. Tapi ambil lagi banyak garam. Saya sedikit garam. Tapi saya roti kakak di bela kalau rotan. Ada buat saya. Ada biji ayah. Tapi saya suka saya cari ini. Ada rasakan. Nah, buat. Salam menjujua, non di bapak tura rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Ini semalam saya baca komen yang kami beli baju-baju second itu pemirsa, baju apa orang Malaysia cakap itu, kalau Indonesia cakap itu baju bekas, baju monja, orang Medan cakap itu monja, baju entah apa semalam saya baca komen. Memang kita kena basuh dulu pemirsa. Dulu saya di Indonesia pernah, kalian tahu pernah saya beli bukan seluar dalam, dia macam short lah. Short itu kalau kita pakai skirt, kita kena pakai itu dia jenis seluar macam legging lah. Saya tak basuh, terus saya pakai satu paha semua gatal-gatal, lepas tu merah, dia macam iritasi tau. Kena pergi hospital pula. Mana tahu kan orang yang pakai seluar tu berkurap ke apa. Lepas tu tak basuh, kita pakai terus kita mudah terjangkit. Itu pengalaman apa saya dia? Dulu. Saya buat video. Untuk apa? Tak apa-apa lah. Jadi itulah dia pemirsa. Jadi saya basuh dulu betul juga memang. Walaupun kadang-kadang saya baju baru. Ini apa orang semua tak tahu kah? Macam mana basuh mesin semua? Bukanlah saya. Bukan saya ajar basuh basuh kain. Saya cakap baju yang kita beli semalam baju second tu. Saya basuh dulu. Sebab kita tak tahu orang yang pakai itu kena bekas apa ke. Kan? Betul tak? Baru pun mestilah mau basuh kalau orang pegang itu. Ya itulah gue cakap bang. Lo kok gak ngerti sih? Gue ngomongnya kayak gitu tadi. Oh gitu ya? Tahu gak? Enggak ngerti kalau ya udahlah makan aja. Kok gitu kali kan? Susah kita jadinya kayak gitu. Aku gak ngerti sayang. Oke lah. Kita keringkan dulu. Good day. Okay, hari ini saya nak buat satu vlog. Tapi saya guna bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia saya di kampung lah. Bahasa, tahu pemirsa, bahasa Indonesia orang Medan itu dengan bahasa Indonesia orang Jawa. Bahasa Indonesia di orang di Papua. Bahasa Indonesia orang di Bandung semua tu tak sama. So, kalau saya mungkin lebih kepada bahasa Indonesia ke Karo ya. Jadi, jom kita tengok apakah suami saya itu paham kalau saya guna bahasa Indonesianya orang Medan. Kalau bahasanya orang, contohnya gini, bezanya apa Sri? Saya buat contoh ya, misalnya gini tuh. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya kalian itu mau pergi kemana gitu kan. Kalian itu mau pergi kemana gitu. Tapi kalau orang Medan itu biasanya, kalian pergi mana? Itu udah Malaysia pula. Kalian pergi mana woi? Kalian pergi mana woi? Itu orang Medan. Kalian pergi mana woi? Terus itu kalau kemudian kalau macam sepeda motor. Kalau macam sepeda motor tuh biasa kalau orang Indonesia panggil itu sepeda motor ya, sepeda motor. Kalau di Malaysia cakap itu motor, tapi kalau orang Medan biasa cakap itu kereta. Naik kereta, ayolah naik kereta kita. Bonceng berapa? Bonceng berapa itu? Bonceng itu yang duduk belakang. Jadi dia lain-lain ya. Kita guna bahasa Indonesia Medan hari ini buat vlog ya. Apakah darling saya dengan anak saya ini paham? Jom. Ngapain kalian itu, woi? Ngapain itu? Ngapain? Gak apa-apa. Itu? Kayak betulkan tas siapa itu? Ami. Iya, Mi. Iya. Tas Mi itu? Kapan kau belikan? Kapan? Kapan itu adalah handphone itu bela itu di mana dia apa itu? Apa dia cakap? Apa kamu bilang? Apa dia ngomong ini? Oh, bang, ngerti kau apa kata anak Mi ini?
Mages, Mages, ngapain kau itu? Ih, motor puso siapa itu? Motor puso? Siapa punya? Punyamu? Hah? Udah, jangan, jangan berantem kalian. Kulibati nanti satu-satu. Saya pun susah lah pemirsa. Saya pun susah lah pemirsa. Ayo susah ini kan. Sebab apa? Beza-beza sikit kan. Walaupun saya mau try hard sekali nak guna bahasa Indonesia yang orang Medan, mesti mau dari mulut ni keluar juga dia sikit-sikit bahasa Melayu. Bila saya nak sembang dengan orang Melayu pula di Malaysia ni, mesti ada satu dua patah kata tu bahasa Indonesia saya keluar. Bila saya sembang dengan orang Indonesia, mesti ada satu dua patah bahasa Malaysia saya keluar. Susah sangat. Kalau tadi speaking English, saya kawin orang Masaleh, mungkin takkan keluar campur-campur ya, sebab bezanya jauh. Ini kalau beti-beti ini, beti-beti 11-12, beda-beda tipis kan, susah lah saya. Tapi suami saya sedikit paham, karena saya kan guna bahasa Indonesia yang orang Medan ya. Saya guna bahasa Karo saya, mungkin suami saya langsung tak paham. Tak apalah. Saya sudah coba sekali tadi, dan saya susah. Lidah saya ini hampir terkilir, masih baik dia tak memiliki tulang kan. So, okay, saya nak bersihkan rumah ini sebab kita nak pergi, ada hal biasa lah kan. Tanggal 22, nak beli barang sikit, nak kemas rumah pula. Baru saya hari ini masak ikan sarden dengan semalam rasam tu masih ada lagi. So, saya tak buat video masak hari ini pemirsa. Tadinya saya ingat nak buat video satu hari ini mau bahasa Indonesia Medan, tapi saya pun dah susah lah. Tapi logat saya masih ada logat-logatnya kan. Tapi orang cakap muka saya ini pun dah tahu lah pemirsa. Tapi ada juga orang yang tak suka sebab saya ini Batak. Apa salahnya pemirsa? Saya pernah di Malaysia ini kan, ada saya tetamu dari KL. Dia seorang profesor di Universitas UMKM kok. Saya lupa, Universitas Malaysia lah. Tapi dia keturunan Batak juga pemirsa. So saya ingat, apa yang salah dengan keturunan Batak ini? Terus sangat ke? Orang cakap makan manusia lah, apalah, tak ada lah. Kalau kalian pergi ke mana ya, daerah-daerah yang mayoriti itu orang Batak tu, sekarang pun diorang sudah maju lah. Lagipun ada banyak orang cakap tu Batak tu, Karo tu bukan Batak, Batak lain, Karo lain. Saya sebenarnya Karo, tapi saya ini bukannya orangnya rasis atau memandang suku atau apapun. Walaupun ada setengah orang tu memang dia macam selalu apa, mempertanyakan suku apa, warga negara apa, agama apa, itu kan istilahnya sesuatu yang kita tak boleh pertikaikan. Karena apa? Itu kan kita macam tak boleh kita tentukan sendiri. Misalnya, oh, apa itu? Entah, udah hilang habis kan? Misalnya gini pemirsa, saya tak boleh tentukan saya ini harus lahir dari perut siapa. Saya tak boleh memilih begitu. Saya tak boleh memilih. Saya ini harus lahir dari perutnya Britney Spears dengan bapak saya Brad Pitt. Saya tak boleh pilih itu. Itu Tuhan yang tentukan kan. So, kenapa kita pertikaikan itu? Macam saya tak memilih. Saya ini dilahirkan di Indonesia. Saya ini dilahirkan di orang Batak gitu. Waktu saya lahir ya, saya sudah ada di perutnya orang Karo, and then saya sudah memang dilahirkan orang Karo, warga negara Indonesia, and then saya pun sudah cakap kan, walaupun saya dengan adik-beradik saya semua berbeza keyakinan, tapi kita saling menghormati. Itu lebih bagus tau, daripada kita mempertikaikan saya harus begini, saya harus begini. Lebih baik menerima daripada membantah sesuatu yang memang dari dulu itu sudah ada begitu. Sudah curhat saya pada pagi ini. Tapalah, saya nak kemas dapur saya dulu, nak bersihkan rumah saya dulu. Nanti kita jumpa lagi lah video kita hari ini. Video yang saya pun tak tahu apa tajuknya ini. Kepala pening bang. Kadang-kadang mikirkan konten ini pun kepala pening. Tapi apa yang pasti adalah saya lebih suka itu kalau saya upload video tuh, and then ada orang komen baru-baru. Saya suka begitu, walaupun komennya ada yang negatif, ada yang positif, tapi semuanya bagus. Terima kasih banyak ya. Oke lah, saya nak kemaskan dapur. Itu saja video kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video saya yang tak berguna ini. Kita jumpa lagi dalam video. Bye bye bye.